guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, macam biasalah, nama aku Iqmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Guys, first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so cerita dia macam ni. Korang kan tahu, korang ni memang musim demam gila-gila. Sekarang ni pun aku orang kata demam tu okey lah sikit, tak adalah demam sangat. Tapi beransur-ansur pulih lah macam tu. Tekak aku dah tak sakit sangat, tapi badan aku still rasa panas tu. Panas lah. Korang kena jaga kesihatan tau. Sekarang ni memang musim influenza ya kawan-kawan. Boleh tahan teruk jugalah weh demam kali ni. Bagi akulah dia macam aku demam daripada minggu lepas. Kau bayangkan, aku demam daripada minggu lepas. Lepas tu dia macam okey. Lepas tu dia demam balik. Aku faham tak? Dia macam demam. Lepas tu tak demam. Lepas tu dia demam. Itu memang tak boleh tahan sangat tu. So korang yang pergi sekolah atau korang yang pergi kerja, akak-akak, abang-abang, adik-adik, korang yang dah pergi sekolah atau pergi kerja, so kalau korang rasa macam korang nak demam tu, terus pergi klinik. Kalau boleh pergi check ada influenza ataupun tak. Kalau ada influenza, korang terus kena ambil ubat. Korang ada penyakit influenza, kita tak boleh makan antibiotik. Sebab antibiotik hanya untuk bakteria. So influenza ni virus. Jadinya korang kena ambil antivirus. Tak silap aku antivirus. Konon-kononnya lah, kita ni bukan doktor. Doktor cakap macam tu. Doktor cakap kalau kita ada influenza, ubat dia bukan antibiotik, antivirus lebih kurang macam tu. Doktor kata, tak tahulah, tapi lebih kurang macam tu. Bukan antibiotik. Bukan tu yang aku nak cakap. Bukan tu. Hari ni kita nampak aku dah batuk-batuk. Okay, so hari ni kita nak react True Horror Stories Point of View. Dia ada keluarkan video baru. Apa tunggu lagi, kita akan react. So tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Okay. Okay guys, so sekarang kita nak tengoklah True Horror Stories Point of View ni. Tajuk dia Out of Order. Out of Order ni tak silap aku hilang kawalan. Hilang kawalan tu bukan out of control ke? Out of order ni aku tak tahu lah maksud. Sebab aku ni bukan pandai sangat bahasa Inggeris kan. Tapi lebih kurang macam tu lah. Macam hilang kawalan, hilang bukan hilang orang lah. Jadi macam hilang lah juga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf kalau aku ada terbatuk ke apa. Sebab aku ni bukan sihat 100%. Still demam macam tu. So tak lama lagi aku balik ke Kuala Lumpur balik. Sebab aku ada kerja lagi. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So jomlah kita tengok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kejap. By the way, diorang dekat dalam tandas. Aku still tak faham lagi sekarang ni dia punya apa ni, situasi ni dekat mana. Dia dekat asrama ke, dekat apa kan? Kejap. Seorang ke? Seorang di aku punya pribadi. Biasa dia tu macam tak tahu pula. Begayuh. Malah aku tu. Rancak je dia berborak. Baik. Guys, aku rasa dia macam dekat asrama tau. Sebab kau nampak lah dia basuh baju dekat sinki. Lepas tu memang style budak asrama lah. Walaupun aku ni tak duduk asrama, tapi aku tahu lebih kurang lah. Siul. Cukup. Ni macam aku buat kat dalam je lah. Boleh membuang sekali. Dia nak berak sekali. Mantap. Macam aku lah tu. Tapi aku tak pernah duduk asrama. Ini pun boleh patah. Bodoh betul lah. Oh my god, yang lock tu, yang lock pintu tu memang mana-mana. Tapi dekat asrama yang aku pernah duduk, aku bukan duduk asrama lama lah, aku duduk sekejap je. Pintu dia dah lah tak boleh lock. Boleh angkat macam pintu ke mana sahaja. Kau bayangkan aku berak, aku kena tahan pintu guna tangan aku. Taik tah ke mana, pintu tah ke mana. Itu memang memang keadaan sebenar ya. Betul tu. Sing ni. Tu wala. Tak kawan dia tu langsung tak relax ya. Kalau aku nak terceret macam mana tu? Buat apa? Basuh baju. Macam ni rupanya orang duduk asrama basuh baju. Basuh baju. Rabat siapa tak tunggu aku? Bastard, bodoh. Tinggal dia seorang. Dia sangat creepy bila kita tinggal dekat tandas seorang-seorang.
Kejap, aku takut. Okay, cerita dia macam ni. So, kalau kita masuk tandas tu, daripada awal kita seorang tak apa tau sebenarnya. Ini bagi akulah. Tapi kalau tiba-tiba kau masuk tandas, ada kawan, lepas tu kawan tinggalkan kau, itu memang tidak. Itu memang tidak. Kalau nak berak, tak boleh masuk balik. Eh, sama insai. Ada orang nak masuk. Sama insai. Tu dia kata, someone inside. Tandanya ada orang dalam tandas tu. Kenapa? Apa masalah tu? Yang sebelah tu mana buruk? Aku dah tak sedar hati dah. Aku dah tak sedar. Hai. Alamak, say lah you want tissue. You knock so hard for what? Ada orang rupa. Hey, return back lah. Here got no more tissue tau. Hey, my tissue. Ni macam first time. Return back lah. Aku tengok point of view budak asrama. Alamak, never return my tissue lah. Sial lah. Dia ambil tisu, lepas tu dia tak pulangkan balik, kurang ajar. Okay, so dia, lepas ni dia nak buat apa? Keluar je lah, tak ada orang pun. Sial lah. Tisu bukan return. Kalau aku keluar je sebab tak ada orang kan. Oh, Iwan. So. Alamak. Hey. Mak Sintan, you guys cannot talk, meh. Talk lah, say one so. Mana pula datang orang tu? Tadi kan tak ada orang dah. Aku tak sedar hati dah ni. Ay. What now? Sabar jap. Aku demam. Lepas tu batuk. Jadi bila terkejut tu, rasa demak panas kat sini. Zup, macam tu. Aku sabar jap. Aku kena tarik nafas jap. Bila kita demam, kita punya terkejut tu, badan kita jadi makin lemah. Aku tahu tak? Mata aku dah berair dah ni. Dia bukan nak menangis tapi takut. Rush. Dah semua benda kau nak minta agak-agak lah. Hey, masih turn back lah. I still want to use though. Just now, kau makan, take the tissue roll, never return. Tissue ambil, sabun ambil, oi. Brush nak ambil. After finish, return tau. You hear not? Oi. Aku tumbuk kau. Tisu habis pula. Bro, you dah not? Aku sabar je. Aku dah takut. Kan tiba-tiba ni minta muka lelelelek macam tu. Oh, mati. Yang macam tu bukan dia mati. Aku sekali pensan kat sini. Aku sabar je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Eh, ini my brush leh. Bagilah weh, kesian dia weh. Janganlah pula. Kaki dia memang macam tu ke? Oh, tadi yang menjulur tu tangan. Oh, lupa-lupa. Aku ingat yang menjulur tadi tu kaki. Lupa-lupa. Yang mula-mula dia minta sabun apa benda semua tu ke tangan. So, yang dia jengah tadi tu nampak kaki ya. Kaki macam tengah terjuntai macam tu. Bersiap. Lari, weh. Weh, lari, weh. Demi Allah. Tuh.
Pergi! Okay. Apa kau? Aku nampak benda. Aku nampak benda. Kan aku dah cakap nak pergi badi. Kau ni jatuh tempat keras. Sabar jap. Aku sabar jap. Aku tak ada masa nak bernafas. Ya Allah. Okay, sambung. Tolong aku. Bukan dia yang nak pergi tandas sorang-sorang. Tadi dia dah pergi tandas sorang-sorang. Lepas tu kan dia nampak kawan dia dekat Sinki. Siapa yang tinggal dia? Kawan dia yang tinggal dia. Dia cakap, weh, korang nak pergi tanpa aku ke? Macam tu, tunggulah aku. Kawan dia buat bodoh je. Lepas tu keluar tanpa dia kan. Kau tengok tadi kan sendiri, kau dengar kan? Masuk. Kesian tu. Habis dah ke? Dah habis dah kan? Yes, dah habis dah. So, persoalan dia sekarang ni, mana sabun, mana berus, mana tisu? Itu persoalan dia, Mat. Dua je. Mana sabun, mana berus, mana tisu? Dan siapa yang minta tu sebenarnya? Yelah, kita lah tahu. Kalau dah jadi macam ni, hantu lah yang minta kan. Tapi macam tu, hantu kalau nak berak, dia berak je. Cair ke keras ke, dia berak je. Dia tak kira dah. Tak ada tisu-tisu dah kan? Kurang ada tak pengalaman yang sama? Sebab kalau true horror stories point of view ni, dia buat point of view semuanya berdasarkan kisah yang benar. Kalau korang nak tahulah macam tu. Kalau bagi pendapat aku, aku rasa ini adalah point of view yang betul-betul pernah terjadi. Mungkin diorang buat balik point of view ni untuk kita tengok macam mana benda tu terjadi. So aku rasa ini first time true horror stories point of view buat macam ni. Maksudnya daripada segi asrama ataupun daripada segi benda macam ni. Sebab selama ni kan kita tengok macam dekat kawasan rumah, dekat tempat-tempat rumah, dekat tempat-tempat parking. Tapi ni aku rasa first time dia buat macam ni dekat asrama punya situasi persekitaran nak dijadikan cerita macam tu. So apa pendapat korang? Bagi aku true horror stories point of view out of order ni memang best. 5 bintang aku bagi. So apa pendapat korang pula? Kalau korang boleh subscribe lagi true horror stories point of view, korang boleh subscribe YouTube channel diorang, okay? Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram norak ataupun konten-konten akan datang. So bye-bye.